Oke guys, ini adalah penampakan beruk saya yang sudah mendekati hari ke-8 guys ya. Udah kita aja jalan-jalan ke taman ini ya. Nih taman, biar ramai dia, biar interaksi dengan keramaian. Jadi kalau mau menjinakkan beruk ya guys ya, kalau memang sudah mulai jinak, jangan lupa diajak jalan-jalan guys. Ini si Hani sama si Simon udah bermain di taman. Hani, jalan-jalan lagi. Yuk. Ini sudah mulai terbiasa guys, jadi udah masih takut tapi ya udah nggak menggigit ya, karena ini beruk udah dewasa guys, giginya udah tumbuh penuh dan udah ada taringnya ya. Ini udah hari ke-8 kita menjinakkan beruk. Memang dalam satu hari itu cuma mungkin kita pegang sejam dua jam ya guys, sejam lah paling lamanya, karena kesibukan kita juga ya guys. Jadi bukannya sehari itu kita pegang penuh ya, enggak ya. Jadi sehari itu paling sejam kita interaksi dengan mereka nih, sama. Oke guys, ini hari ke-8 ya. Nanti kita update lagi untuk bagaimana cara menjinakkan beruk yang sudah dewasa ya. Ini hari ke-8. Alhamdulillah ini ternyata berhasil ya guys ya. Dikatakan berhasil itu pertama dia dipegang tidak menggigit ya guys ya. Udah kenal sama kita. Kedua, ini mulai dikenalkan sama tempat keramaian supaya dia tidak liar kalau ngelihat keramaian. Ini di sini guys, keramaian mondar-mandir ya. Ini ada taman. Ani, nah, ini Hani.